malam guys. Kami di perjalanan mau ke PT Borneo. Kami masih siap-siap perjalanan ke PT Borneo arah Kalteng. Melewati jalur kandang sapi ini. Saya harus melanjutkan dan berjalan kaki karena agak parah jalan ini. Lanjut lagi. Di pertengahan kampung Begai ini. Masih melewati hutan ya. Aduh, harus turun kita ya guys. Ternyata guys. Aku lihat mana? Lihat sini. Kita lihat ini, kita mau ke Borneo guys. Ini perjuangan ini. Aduh, lari pula bang. Sengsara betul loh sini. Tapi ini kayaknya jalan terakhir nih guys. Oh, udah dia di atas. Ya, kita lihat. Aduh, jatuh. Tuh. Aduh. Saya harus membantu. Di mana? Ini kan? Ini kan? Bukan. Oh, bukan. Punya siapa itu? Aduh. Betul-betul menyengsarakan ini. Hei, mana? Hei. Terus. Aduh, sengsara betul ini. Kayaknya ini terakhir, ini memang dulu parah ini. Saya ingat saya. Sepatu ini bocor, jadi kalau gantung di sini aja Pak, di samping-samping sini. Apa itu? Sendal. Oh, ini bukan sendal jepit. Bukan. Sendal merek asli Carville. Di sana di poros kita jalan aspal itu. Cuci kaki. Tapi nggak aktif ya? Nggak aktif. Aduh, maaf. Sinyalnya kurang. Ini yang tadi aku jalan dari sini. Untung minyak kan diisi penjualan benang ini tuh. Kita tersesat guys. Paksa kami harus mutar balik lagi ya. Wih, memang map ini kalau ada jaringan ya. Akhirnya kita menemukan jalan aslinya ya, bukan palsu lagi. Saya telah 1 jam berputar-putar ya. Welcome to aspal. Keren kampung ya. Jalannya udah penahan kan. Udah diperlebar. Selamat malam guys. Kita di daerah Dilang Putih. Ini Dilang Putih. Dilang Putih guys. Karena sudah jam 10 jadi mampir di warung dulu. Perjalanan masih jauh. Oh, jalan baru. Ini aspal. Tempat apa ini? Ramai juga ya? Berarti ini mungkin. Mana warung bulu kumba ini? Oh, ini. Toko bulu kumba. Toko bulu kumba yang ada jaringannya di sini. Oh, itu berarti cabang ke sawit itu. Ya, iya. Kalau kuda, ya udah tahu kita ke dalam aja nanti ya. Udah malam, sekitar jam 11 sudah guys. 11 lewat kami tiba di Simpang Banjar. Daerah cukup ramai ya. Ya, ini kalau ke rayon B Pak. Jalannya luar biasa, guys. Wih, saya juga hampir terjebak nih. Sudah pegal ini, pegal ini. Wah, terus. Wah, payah ini.
terobos aja ke lumpur itu, Pak. Bekas ban itu. Tapi lolos aja tadi motor tadi. Ada boncengannya pula di belakang. Aduh. Pantas mobil gak bisa lewat sini. Akhirnya kita ketemu kebun sawit sudah ya. Tapi masih belum tahu pasti ini. Masih gelap. Sudah jam 12 nih.